Terkait tindakan penertiban terhadap tempat hiburan di Palembang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan beberapa waktu yang lalu, yang dinilai telah melewati batas kewenangannya dalam menegakkan aturan terkait koordinasi kewilayahan, Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan menggelar jumpa pers di kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Selasa 17 Desember 2019. Kasatpol PP Sumatera Selatan Aris Saputra dalam penjelasannya mengatakan, penertiban yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni PP 16 tahun 2018 maupun penegakan perda yang terkandung di dalamnya, yakni Perda 2 tahun 2017, Perda 9 tahun 2011, dan Perda 13 tahun 2002. Dalam penertiban pun pihaknya melibatkan semua tim, mulai dari TNI, Polri, instansi terkait termasuk Polisi Pamong Praja Kota Palembang, yang dibuat dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Sekda ataupun Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Ia pun menambahkan, dalam hal ini pihaknya tak ingin memperkeruh permasalahan karena tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja ialah untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban masyarakat Kota Palembang terutama Sumatera Selatan. Bahwa apa yang kami lakukan ini yang sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, baik itu berdasarkan PP 16 tahun 2018 maupun penegakan perda, Perda 2 tahun 2017, Perda 9 tahun 2011, dan Perda 13 tahun 2002. Turun kita melibatkan semua tim, baik itu dari TNI Polri, dalam hal ini adalah Kodam, Korem, Polda, ya, kemudian juga instansi terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja yang kami buatkan surat secara resmi, tertulis ditandatangani oleh Sekda ataupun Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Tim Liputan Sriwijaya TV.